Bismillahirrahmanirrahim Berhari Raya Aidul Fitri Dari Aisyah Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hari Raya Aidul Fitri adalah hari di mana kaum muslimin tidak berpuasa lagi dan hari raya Idul Adha adalah hari di mana orang-orang berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Umair bin Anas dari paman-pamannya di kalangan sahabat disebutkan bahwa suatu kafilah telah datang dan mereka bersaksi bahwa kemarin mereka telah melihat hilal atau bulan sabit pertanda masuknya awal bulan. Lantas Rasulullah memerintahkan mereka agar berbuka dan esoknya menuju tempat sholat a'id mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud di mana lafalnya milik Abu Daud dan sanatnya sahih. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah tidak berangkat atau menuju tempat sholat Aid pada hari raya Idul Fitri sebelum memakan beberapa buah kurma dikeluarkan oleh Bukhari dan dalam riwayat Mu'alak atau Bukhari dan dinyatakan mausul atau yang bersambung sanatnya oleh Ahmad. Disebutkan Rasulullah memakannya satu persatu. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya ia berkata, Rasulullah tidak keluar pada hari raya Idul Fitri atau untuk melaksanakan sholat Aid sebelum makan dan tidak makan pada hari raya Idul Adha sebelum melaksanakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi serta dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, kami pernah diperintahkan mengajak keluar gadis-gadis dan wanita-wanita haid atau menstruasi pada kedua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Untuk wanita-wanita yang haid atau menstruasi, mereka ditempatkan di tempat yang terpisah dari tempat salat. Hadis muttafaqun alai. dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah Abu Bakar dan Umar selalu melaksanakan sholat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah disampaikan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat pada hari raya sebanyak dua rakaat Rasulullah tidak melakukan sholat sebelum dan setelahnya Dikeluarkan oleh Imam Tujuh Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat hari Eid Tanpa mengumandangkan azan dan iqamah Dikeluarkan oleh Abu Daud dan berasal dari riwayat Bukhari Dari Abu Sa'id ia berkata Rasulullah tidak melakukan sholat apapun sebelum sholat hari raya. Apabila Rasulullah kembali ke rumahnya, beliau melaksanakan sholat dua rakaat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad Hasan. Dari Abu Sa'id ia berkata, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah keluar menuju tempat sholat. Yang pertama kali dilaksanakan Rasulullah adalah melaksanakan sholat Aid. Setelah itu Rasulullah berpaling dan berdiri menghadap jamaah yang masih berada di soft soft sholat. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat dan perintah atau khutbah kepada mereka. Hadis muttafaqun alaih dari Amru bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Takbir dalam solat hari raya Idul Fitri adalah tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua. Sedangkan membaca Al-Fatihah dan surat lain berlaku setelah keduanya atau mengucapkan takbir-takbir. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmizi mengutipnya sebagai hadis sahih dari Sahih Bukhari. Dari Abu Wakid Al-Laisi ia berkata, di dalam salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah biasanya membaca surat Qaf dan Iktarobat dikeluarkan oleh Muslim. Dari Jabir ia berkata, pada hari raya biasanya Rasulullah mengambil jalan yang berlainan atau saat menuju tempat sholat dan pulang ke rumah dikeluarkan oleh Bukhari. Abu Daud juga meriwayatkan hadis serupa dari Ibnu Umar. Dari Anas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dan mereka atau penduduk Madinah memiliki dua hari untuk bermain-main. Lalu Rasulullah bersabda, Allah telah mengganti dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang sahih. Dari Ali, ia berkata, "Termasuk sunnah Nabawi keluar menuju tempat sholat hari raya dengan berjalan kaki." diriwayatkan oleh Tirmizi dan dianggapnya sebagai hadis Hasan. Dari Abu Hurairah disebutkan bahwa mereka mengalami hujan pada hari raya. Maka Rasulullah melaksanakan sholat hari raya bersama mereka di masjid. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanat yang lemah. Demikian diambil dari kitab bulughul maram pesan-pesan nabi untuk perbaikan akhlak ibadah dan kebahagiaan dunia akhirat karya Ibnu Hajar Al Asqalani demikian semoga bermanfaat mohon maaf atas kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh